persiapan kita semestinya URP itu akan terus bergerak seperti biasa kerana di PRU baru-baru ini memang ia menunjukkan potensi yang sangat baik dan bacaan yang sangat membuktikan 75-80% adalah benar apa yang dijangkakan. Jadi itu akan diteruskan dan sebenarnya sebenarnya bukan kepada Menteri saja, kepada keseluruhan UMNO mungkin ada gerak kerja yang baru yang akan dirangkulkan selepas PRU ini. So itu yang kami sebagai Esko Puteri dan juga Puteri-Puteri Bahagian dan semua puteri di seluruh Malaysia tengah bersiap siaga apakah apakah modul baru yang ingin dipersembahkan kepada rakyat. InsyaAllah saya sangat percaya dan yakin dengan UMNO walaupun dalam keadaan kita kalah ya, di situ banyak ujian dan dugaan kita, tapi kita masih lihat suasana di perhimpunan ini masih sangat ramai, masih sangat meriah kerana saya sangat percaya orang UMNO ni dia mempunyai satu jiwa yang kita tak pernah putus asa. Sebab itulah di hari ini kita tetap bersama-sama walaupun kita kecundang tapi kita perlu bangkit. Kita tak pernah rasa kita kecundang kita mati dalam sini. Kita kecundang kita perlu bangkit. Sebab kali inilah satu-satunya bagi orang Melayu yang betul-betul kita terus. InsyaAllah.